Indonesia. Thank you.
Salam berjumpa kembali di channel Poromaxi News. Oke, kali ini saya akan mengajak nonton bareng, yaitu karnaval pelajar untuk tingkat SMP dan SMA. Oke, kali ini terlihat mobil patwal polisi yang mengawal untuk karnaval pelajar kali ini. Nah, di sini kita lihat sudah beberapa peserta sudah mulai jalan di belakang daripada mobil patwal. Ya, ini dari SMP 8. Dari SMPN 8 mulai jalan. Ini pasukan paskibraka dengan langkah tegap, yaitu melaju atau berjalan dengan tegapnya. Di belakang terlihat beberapa peserta yang memakai baju atau kostum yang indah-indah, menambah keindahan dan semaraknya acara karnaval ini. Karnaval ini diikuti oleh peserta SMP dan SMA sekabupaten Jember. Acara ini cukup meriah dan pesertanya cukup banyak. Dari masing-masing sekolahan mengeluarkan atau menerjunkan pesertanya cukup banyak ya. Ini ada beberapa siswa yang memakai kostum adat yang beraneka macam. Terlihat berbaris cukup rapat. Artinya di sini pesertanya cukup banyak. Acara ini digelar yaitu hari Minggu kemarin tanggal 27 Agustus 2023. Acara yang sangat semarak yaitu memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78.
ya, tidak dirasa ternyata Indonesia merdeka itu sudah selama 78 tahun. Jadi patut untuk kita rayakan bersama-sama dengan penuh kegembiraan, penuh kegiatan, penuh semangat, semangat perjuangan, semangat untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Yang ada di negara kita merupakan sebuah kekayaan dan keindahan yang unik yang tidak dimiliki oleh negara satu yang dia melakukan satu kembali ya, dengan semangatnya diiringi di belakangnya beberapa penari dengan pakaian yang sama, namun ada dua warna yaitu merah dan kuning. Ini terlihat rombongan beberapa pelajar yang menggunakan kostum yaitu prajurit atau pejuang. Cukup banyak yang berpakaian serba merah putih yang menandakan yaitu semangat 17 Agustus atau semangat kemerdekaan Indonesia. Nah, ini penonton terlihat berlalu lalang karena jalan tidak dipagari pada seperti pada acara GFC tempo yang lalu. Penonton tidak terlalu lalang menyeberang jalan yang dilintasi oleh peserta karnaval ini. Ini peserta dari SMP Al-Furqon. Peserta yang memakai pakaian adat pakaian sami pakaian adat cantik tentu cukup rapi cukup bagus disusul dengan pasukan berkostum pejuang sambil mengibarkan bendera merah putih. Cukup semangat mereka. Untuk rombongan berikutnya ini mulai menyusul ya, mereka berjalan dengan cukup yakin ya. Nah, ini rombongan paskibraka berjalan dengan tegap, teratur, pelan sambil membawa bendera merah putih disusul dengan beberapa peserta yang memakai baju adat yang cukup banyak sekali. Nah, kelihatan semarak, pengunjung juga terlihat antusias atau senang walaupun acara ini digelar pada siang hari dan tepat menunjukkan waktu jam 11 siang, cukup panas udaranya, namun mereka tidak terasa kepanasan dengan penuh semangat untuk menonton acara karnaval ini. Beberapa penonton terlihat melintas dikarenakan tidak dipagari seperti pada acara Jember Karnaval kemarin, Jember Fashion Karnaval atau GFC kemarin. Ya, ini pesertanya dengan berkostum reog, itu ada beberapa barong dan
dan topeng, yang memakai topeng. Ada beberapa penari juga ikut menari-nari di belakangnya. Mereka dengan menggunakan kostum-kostum yang cukup indah sambil menari ya, dengan penuh semangat, penuh gairah. Langkah yang yakin, penuh semangat ya. Sambil mengabaikan kedua tangannya di belakangnya ada mobil sound system yang mengiringi. Nah, ini adalah rombongan berikutnya dengan kostum yang cukup indah, yaitu dari SMP Negeri 3 ya. Disusul belakangnya dengan kostum bawa foto. Dan nah, ini terlihat kejauhan rombongan pasukan Paskibraka dengan memegang bendera merah putih. Dan ini berjalan tegap, gempita, dengan penuh semangat, diikuti rombongan di belakangnya dengan berpakaian adat. Pesertanya cukup banyak, ada juga yang berpakaian Madura, Minangkabau, Jawa, dan beberapa pakaian adat di beberapa dari beberapa wilayah Indonesia. Terlihat berpakaian ala Jawa, Madura, dan lain-lain. Ini berjalan. Udara cukup panas, namun tidak mengendorkan semangat untuk peserta karnaval juga termasuk para penontonnya. Oke, nah ini berpakaian dominan merah dengan kepala dikasih rumbai-rumbai, lebih menarik ya. Terlihat orang tua daripada peserta juga ikut juga. Nah, yang jalan di sini bukan cuma peserta, namun orang tua daripada peserta juga mengiringi di sebelah kiri kanan daripada jalannya karnaval ini untuk mendukung putra putrinya mengikuti karnaval ini dengan memberikan beberapa minuman atau konsumsi lain, makanan lain. Ini ya, ini pakaian adat dari Banyuwangi, yaitu pakaian tari gandrung yang cukup banyak. Di belakangnya berkostum ala ulama atau santri atau pakaian untuk orang-orang muslim. Terlihat di sini penonton juga berjalan kesana kemari. Penonton menyeberang di acara ini terlihat tidak setertib pada acara untuk penonton pada acara JFC
tempo hari, karena di sini tidak ada pagar pembatas untuk penonton dan pesertanya. Jadi para penonton leluasa untuk nyebrang jalan ke sana kemari. Nah, itu terlihat dari beberapa peserta yang sudah kembali, ya. Rombongan ini cukup banyak pesertanya. Ada beberapa peserta yang agak tertinggal. Laki-laki penonton ada yang sampai turun ke jalan, ke tengah jalan maksudnya. Ini ada peserta yang tertinggal dari rombongan. Ini dia berlari-lari. Nah, ini peserta yang menggunakan kostum adat Bali, sambil melakukan atraksi. Nah, mereka sekarang sedang ancak-ancak untuk melakukan atraksinya. Oke, nah, atraksi dimulai. Oke, sangat meriah, bagus ya. Berputar-putar ya. Berikutnya dia untuk atraksi berikutnya atau di tempat lain. Atraksi terlihat agak jauh dari posisi kami untuk mengambil gambar. Kami juga untuk mendekat untuk melihat lebih jelas. Itu mulai terlihat agak jelas. Ternyata mereka mengumpul di sini melakukan atraksi lain. Cukup meriah, cukup semangat, bagus. Semangat anak muda bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia yang cukup semangat. Kita kembali ke posisi masing-masing untuk melanjutkan atraksinya. Atraksinya sudah terlihat jauh. Nah, berikutnya adalah rombongan paskibraka yang di depannya didahului dengan yang berkostum putri. Nah, ini pasukan paskibrakanya mulai terlihat. Permisi Bu, permisi. Berikutnya disusul dengan beberapa peserta dengan menggunakan berbagai macam kostum yang cukup indah, menarik. Peserta daripada rombongan ini cukup banyak juga. Ini ada kostum yang cukup banyak. Dengan menari-nari dengan riang gembiranya cukup bagus. Bersama, kebersamaan.
terlihat dari jauh rombongan berikutnya. Acara ini dengan suhu yang cukup panas, waktu berkisar antara jam 12 siang, sekitar jam 12 siang. Yang melakukan atraksi di siang yang cukup panas. Terlihat daripada ini dengan perpakaian yang cukup indah, cukup menarik, dominan warna putih dan merah yang melambangkan semangat 17 Agustus 45 atau semangat perjuangan, semangat kemerdekaan. Ini adalah peserta dari SMP Negeri 7 Jember dengan pasukan paskibrakanya. Peserta cukup banyak. Perjalanannya agak terhenti sambil menunggu peserta yang lain untuk maju. Ini rombongan berikutnya terlihat dari kejauhan dengan menari-nari dengan riangnya cukup lincah. Didahului dengan beberapa pelajar yang menggunakan kostum warna hijau. Terima kasih anakku. Tepuk tangannya deh penonton di kiri kanan untuk siswa-siswi SMP Negeri 7 Jember. Dan dilanjutkan gembira yang di belakangnya tidak kalah hebatnya. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ekspresi yang menunjukkan kepanasan atau kelelahan, cukup semangat sekali, cukup ceria, cukup gembira. Di belakang rombongan ini terlihat jauh peserta berikutnya dengan menggunakan kostum yang dominan hijau. Ya, mereka menari-nari dengan semangat, warna hijau yang cukup mencolok dengan bergeleng-geleng, bergoyang cukup ceria. Peserta berikutnya atau rombongan berikutnya sudah mulai terlihat lagi. Diawali dengan kostum yang menarik, pelajar yang berpakaian atau berkostum yang cukup menarik. Ini adalah peserta dari SMPN 11. Ini terlihat mobil sound system yang di belakangnya mengikuti, yaitu pasukan paskibraka dari SMP Negeri 11. Thank you.
terlihat juga di belakangnya untuk rombongan berikutnya. Dari SMPN 11, dirijen daripada drum band terlihat dengan atraksinya, dia beratraksi diikuti oleh peserta berikutnya juga beratraksi juga, terlihat cukup semangat, cukup ceria. Dengan kibaran bendera yang warna-warni cukup menarik. Mereka menari dengan lincahnya sambil mengibar-ibarkan bendera. Tidak terlihat muka yang lelah atau panas, dia cukup ceria sekali. Berikutnya adalah grup atau peserta drum band dengan nada-nada yang penuh semangat, lagu-lagu semangat, lagu-lagu sepatriot. Beratraksi atau memainkan musik-musik daripada semangat perjuangan dengan penuh keceriaan, penuh semangat untuk mulai berjalan kembali. Ikuti di belakangnya dengan penuh semangat. Ya, coba kita putar tempatnya. Dia menandakan atau dia memerintahkan untuk peserta dikatakan mengibar-ngibarkan bendera. Bendera berkibar menambah daripada keindahan pandangan atau suasana daripada karnaval ini. Mereka cukup ceria, cukup semangat ya. Kostum dengan bendera cukup serasi, gerakannya juga cukup indah. Berikutnya menyusul rombongan dengan berjalan di tepi kiri dan kanan jalan dengan jarak di tengah cukup jauh. Peserta cukup banyak dengan memakai kostum adat, baik cewek ataupun cowok. Mereka dengan senyum-senyum penuh keceriaan walaupun cuaca sangat panas. Terlihat penonton sedang nyabrang
maaf agak terganggu daripada pandangan oleh penonton yang terlalu lalai. Penonton terlalu lalang berjalan seberang jalan. Nah, ini terlihat rombongan peserta dengan berpakaian dominan merah dan putih dengan memegang kipas di kedua tangannya, menari yang cukup ceria dengan irama yang seragam yang cukup indah, mengayun-ngayunkan kedua lengan tangannya, kakinya, ya. Mereka cukup semangat. Ya, patut disyukuri juga. Terima kasih kepada Tuhan bahwa acara ini berjalan cukup lancar. Cukup lancar, cukup teratur. Walaupun kondisi di siang hari yang cukup panas, acara berjalan dengan lancar dan semangat. Rombongan berikutnya sudah terlihat dengan kostum layaknya burung besar yang bersayap, terlihat sayap kiri kanan, dengan berjalan pelan-pelan. Kostum yang cukup indah, terlihat yang memakai lebih cantik. Dari SMP Negeri 12 dengan pasukan paskibrakanya. Disusul dengan pelajar dengan memakai kostum yang terbuat dari tas plastik, tapi cukup indah, cukup bagus, terlihat tertata dengan teratur, bagus, indah, walaupun dengan bahan dari tas plastik. Nah ini, tapi membuat lebih indah. Ada disusul di belakangnya peserta-peserta lain dengan memakai kostum yang cukup beragam. Nah, dia cukup gembira untuk mengikuti daripada jalannya karnaval ini. Mereka menari-nari sambil menambahkan tangan, menandakan menyapa penonton, menyapa kita semua dengan semangat, dengan penuh ceria. Dengan kostum yang cukup indah, mereka mengikuti karnaval ini dengan penuh keceriaan, semangat. Terlihat bapak ibu guru juga mengikut untuk mengawal jalannya karnaval putra putri cucunya. Peserta di rombongan ini cukup banyak. Terlihat beberapa peserta dengan menggunakan kostum tentara dan cucunya. Thank you.
yaitu peserta dari SMP Negeri 12. Ini terlihat dari kejauhan peserta berikutnya. Sekali lagi mohon maaf, pandangan terhalang oleh penonton yang berlalu lalang. Ya, ini peserta dari SMP 12. Oke. Mereka dengan menggunakan kostum yang cukup bagus. Walaupun tertinggal, di sini juga cukup bagus. Dilihat dari kejauhan, yaitu peserta lainnya dari satu rombongan, yaitu dari rombongan peserta SMP Negeri 12. Di belakangnya menyusul yaitu rombongan peserta dengan menggunakan kostum paskibraka dengan membawa bendera merah putih. Ya, untuk peserta berikutnya atau rombongan berikutnya terlihat diawali dengan mobil konstruksi yang ada di depannya. Nari-nari yang ceria. Luar biasa, tanpa panasnya cuaca, mereka menari-nari dengan cukup semangat, cukup lincah. Mereka berjalan agak cepat karena tertinggal oleh rombongan di depan yang cukup jauh. Nah, ini Bapak Guru memerintahkan mereka untuk segera menyusul rombongan di depannya. Nah, mereka agak berlari-lari. Walaupun sambil menari, dia berjalan cukup cepat. Wah, sangat semangat sekali. Ya, bagus. Ya, dengan kelincahan, keceriaannya. Maaf lagi terganggu daripada penonton yang jalan berlalu lalang. Ini kostum-kostum yang cukup bagus ya. Cukup banyak peserta daripada rombongan ini yang berjalan di sisi kiri dan kanan daripada jalan atau lintasan untuk karnaval ini. Mereka mengenakan pakaian adat dari berbagai wilayah. Yang menunjukkan adalah lambang atau simbol persatuan Indonesia, walaupun terdiri dari beberapa suku di Indonesia. Madura
Ya, rombongan berikutnya ini terlihat peserta dengan menggunakan kostum yang cukup menarik ya. Dengan berjalan pelan, semangat, gembira, ceria sambil menyapa penonton. Di belakangnya menyusul yaitu rombongan lain. Balik yuk. Ini terlihat memegang bendera merah putih. Berkostum tentara. Dijeda dengan beberapa peserta yaitu rombongan yang terlihat masih di kejauhan dengan mengibar-ngibarkan bendera. Kostum yang cukup indah. Kali ini atraksi daripada peserta drum band dengan memegang bendera yang cukup lebar, cukup besar, dengan warna yang berwarna-warni, dipadu dengan pakaian berkostum cuminan biru. Disusul berikutnya dengan peserta yang menggunakan kostum dominan hijau. Pesertanya cukup banyak sekali, cukup ramai. Belakangnya terlihat cemerlang ya penontonnya, lari-lari sana kemari mengganggu daripada pengambilan gambar. Kami mohon maaf atas terganggunya video-video kami oleh ulah penonton. Ya, cukup cantik. Dengan beberapa kostum pakaian adat yang cukup menawan. Berjalan di sisi kiri dan kanan. Cukup banyak peserta daripada rombongan ini. Terlihat di sini beberapa peserta menggunakan kipas atau bendera ataupun apa saja yang bisa untuk mendinginkan tubuh. Acara ini digelar waktu atau jam saat ini menunjukkan pukul 1 siang ya, cukup panas sekali. Dan beberapa peserta
menggunakan apa saja untuk mengipasi dirinya. Ini mereka merasa kepanasan, tapi semangatnya cukup luar biasa tanpa kendor. Dia mengikuti karnaval ini dengan penuh keceriaan, penuh semangat. Ya, terlihat mereka berkipas-kipas dengan menggunakan apa saja yang bisa dibuat untuk mendinginkan tubuh. Oke, sangat bagus sekali. Disusul dengan rombongan berikutnya, berkostum cukup indah, kostum untuk karnaval modern, ya, dengan pakaian ala kerajaan, ala putri, putri kerajaan, ini dari SMP Negeri 2. Dari kejauhan terlihat peserta berikutnya dengan menggunakan pakaian atau kostum adat Banyuwangi, ya. Mereka dengan mengandalkan kostum adat Banyuwangi yang yaitu tari gandrung, yang pesertanya cukup banyak dengan kostum yang seragam, penuh semangat, walaupun dia berkipas-kipas untuk mendinginkan tubuhnya. Nah, dia juga menari-nari. Disusul oleh rombongan berikutnya. Dengan menggunakan kostum adat Madura untuk perempuan, ibu bapak guru terlihat menyertai daripada rombongan. Sampai negeri satu Jember. Ayo masyarakat Jember. Berikutnya dengan pakaian atau kostum kuning hijau untuk di pakaian bawahnya, dia menari, menepakkan kedua tangannya. Semangat, dia semangat tanpa henti. Dia terus menari, penuh ceria. Terlihat daripada ibu guru atau orang tua menyertainya. Nah, rombongan berikutnya mulai terlihat lagi. Dari SMP Negeri 14 Jember itu berambian dengan kostum dominan warna merah dan putih dengan topi ceria.
lagi dengan cukup semangat. Disusul dengan peserta-peserta berikutnya menggunakan pakaian adat. Lagi-lagi terganggu pandangan oleh penonton yang menyeberang jalan. Ini mobil sound system yang terlihat berjalan, yaitu dari SMP Negeri 14. Belakangnya yaitu peserta dengan menggunakan pakaian adat Bali. Susul belakangnya dengan pakaian yang cukup mencolok, indah, pakaian kostum untuk modern. Ini sudah di depan mata, ayo semangat yo. Pakaian ini beberapa kostum terbuat dari kantong plastik yang dimodifikasi atau dirangkai menjadi rancangan yang cukup indah. Walaupun mereka menggunakan kostum yang terbuat dari kantong plastik, tapi tidak merasa gerah sama sekali, tidak merasakan kepanasan sama sekali. Ya, itu di luar depan biasa. Dari cukup semangat. Kemudian di belakang son ada penampilan tari kecak dari Bali yang dimainkan oleh siswa SMP Negeri 14 Jember. Yang meskipun lelah panas, tapi mereka tetap semangat untuk beratraksi dan jalan kembali. Mereka terlihat kepanasan dan membawa kipas yang sudah disiapkan. Itu berikutnya yaitu rombongan dengan memakai kostum adat yang aneka macam. Jalannya berhenti sejenak untuk menjaga jarak antara rombongan satu dengan yang lain. Di kejauhan terlihat dari beberapa rombongan peserta. Tapi mohon maaf di sini terganggu oleh pandangan daripada penonton yang berlalu lalang. Kostum yang cukup indah, tampilan yang cukup bagus. Di belakangnya menyusul rombongan dengan menggunakan kostum tentara dengan muka yang dikasih warna-warni dan memegang bendera dominan biru yang dikibar-kibarkan cukup indah. Di belakangnya yaitu pasukan drum band yang mengiringi pasukan pemegang bendera di depannya, cukup semangat, cukup ceria, ya, bagus sekali, luar biasa. Belakangnya diikuti lagi pasukan yang menggunakan bendera namun menggunakan jarak agak jauh. Mereka tidak sama dengan yang di depan, jaraknya dekat-dekat, kali ini jaraknya cukup jauh.
melihat Bapak Ibu buku di sofa oleh penonton. Ini peserta dengan menggunakan kostum yang cukup indah, dominan merah, dengan jalan yang yakin dan penuh semangat. Terlihat untuk pasukan paskibraka yang lain dengan langkah-langkah tegap, menunjukkan suatu keyakinan yang kuat. Disusul dengan peserta yang menggunakan kereta dengan pakaian yang cukup menarik, ya, sambil menonton, sambil menyapa penonton dengan cukup ceria. Di belakangnya terlihat peserta lain dengan menggunakan pakaian yang cukup indah, dan kostum ini sangat tinggi. Baik peserta yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan menggunakan kostum yang cukup tinggi. Mereka saat ini sedang berhenti untuk mengatur jarak antara rombongan. Namun mohon maaf, di sini terlihat pandangan kurang menarik karena terganggu oleh beberapa penonton yang berlalu lalang. Beberapa bapak ibu guru mengikuti mereka, anak didik mereka, dengan penuh semangat mendukung, mensupport. Dan memberikan beberapa konsumsi untuk kebutuhan daripada perjalanan karnaval ini kepada anak didik mereka. Mulai jalan. Oke. Disapa oleh beberapa penonton kecil. Peserta terdiri dari beberapa anak yang masih remaja dengan usia belasan tahun, tapi mereka terlihat dewasa dengan pakaian-pakaian yang menggunakan pakaian adat dan pakaian-pakaian dewasa lainnya. Nah, ini rombongan dengan menggunakan kostum untuk beberapa, artinya kostum keagamaan. Ada yang berkostum ala agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, menunjukkan di sini adalah persatuan keagamaan yang cukup kuat. Bro.
rombongan dengan dominan warna kuning yang cukup indah. Ya, mereka juga terlihat ceria dengan cuaca yang sangat panas ini. Dia melanjutkan perjalanannya dengan penuh semangat, ya, disusul di belakangnya yaitu peserta lain, yaitu dari SMP Negeri 6. Disusul di belakangnya yaitu mobil sound system yang memberikan semangat dengan bunyi-bunyian yang cukup menggairahkan, menambah semangat daripada peserta. Nah, ini rombongan pasti berakal. Selamat siang masyarakat Jember dan sekitarnya. Berjumpa kembali dengan kami, keluarga besar SMP Negeri 6 Jember. Disusul dengan rombongan sekolah berikutnya. Sekolah di bawah kepemimpinan Dr. Andesha Mulbahri MPD yang mengusung visi mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berprestasi, berwawasan global, dan peduli. Jarak rombongan cukup jauh. Ini ada kereta yang cukup besar, berat, didorong dengan pelan, akhirnya tertinggal. Ini terlihat, walaupun seperti itu, terlihat sangat ceria sekali, ya. Karnaval ini menggunakan jarak tempuh yang cukup jauh, yaitu sekitar 3,6 km dari alun-alun sampai di Jalan Hayam Muruk, ya, yang perjalanan yang cukup jauh dengan kondisi suhu yang cukup panas, namun mereka tetap punya semangat. Cukup ramai juga untuk peserta yang mengikutinya. Dia berjalan di kanan dan kiri jalan dengan penuh semangat sambil menyapa bocil, para penonton cilik. Yang terlihat juga ibu guru menyertai perjalanan anak didiknya. Disusul di rombongan berikutnya. Nah, ini dengan kostum yang cukup indah, modern. Ya, dia menyapa penonton. Dari kejauhan terlihat peserta didorong dengan pelan, tapi pasti dengan penuh semangat, diikuti dengan sound system yang mensupportnya. Juga ada beberapa penonton yang agak menengah, sehingga mohon maaf terganggu oleh mereka.
dengan warna pakaian yang hijau yang cukup ceria. Ya, bagus sekali. Pakaian yang mendolok dengan menari yang cukup lincah. Dengan membawa kain kotak-kotak warna dominan merah yang cukup bagus, diikuti dengan pakaian yang warna merah, juga memegang kain warna kotak-kotak. Dia berjalan cukup lumayan keras. Berikutnya menyusul peserta-peserta lain yang terlihat membawa selendang, diayun-ayunkan sambil menari dengan semangatnya. Ini cukup indah sekali. Mereka cukup kompak, cukup ceria, ya. Warna kuning dipadu dengan selendang hijau yang sangat mencolok. Ya, mereka sangat ceria sekali. Oke, semangat luar biasa, ya. Di belakangnya rombongan dengan menari-nari gemulai, mengayunkan kedua lengan tangannya ke kiri dan ke kanan dengan penuh semangat. Diikuti beberapa peserta dengan menggunakan kostum yang beraneka macam. Peserta daripada rombongan ini cukup banyak dengan memakai kostum bermacam-macam, dari pakaian olahragawan, adat, pramuka, belakang daripada rombongan ini terlihat pelajar menggunakan pakaian pramuka lengkap dengan bendera morselnya. Ya, ini terlihat daripada peserta berikutnya. Ini ibu guru ketemu dengan temannya, saling menyapa di tengah jalan. Ini bapak guru koordinator, ya. Terlihat peserta di belakangnya dengan membawa banner. Dari SMP Negeri 10, ya. Mereka menggunakan kostum yang cukup bagus, disusul dengan rombongan yang menggunakan bendera merah dan putih yang diputar-putar dengan cukup semangat. Jarak antar peserta cukup jauh dikarenakan benderanya cukup besar, jadi jaga jarak. Mereka dengan penuh semangat untuk mengikuti acara karnaval pelajar kali ini. Drum band berikutnya, peserta berikutnya,
nampak terlihat cukup atraktif ya. Beratraksi. Dengan membunyikan musik drum band sambil menggoyangkan badannya ke kiri ke kanan. Sekali-sekali mereka berputar. Cerianya, penuh semangat, terlihat dari putaran-putaran benderanya yang cukup lincah. Dan mereka memutar-mutar badannya dengan penuh semangat. Adalah rombongan dari SMP 2. Nonton terlihat cukup banyak untuk melihat daripada acara karnaval pelajar untuk SMP dan SMA tahun 2023 ini. Di sini terlihat para peserta menggunakan pakaian adat, peserta yang cukup banyak, yang menambah daripada semaraknya acara karnaval pelajar kali ini. Cukup banyak sekali peserta daripada rombongan ini. Yaitu Paskibra SMP Negeri 10 Jember. Diikuti di belakangnya terlihat rombongan lain. Baju adat Nusantara. Barisan selanjutnya diikuti oleh profesi yang dilanjutkan dengan barisan penari labako. Barisan selanjutnya yaitu ya, terlihat dari kejauhan peserta dengan menggunakan kostum yang cukup bagus difoto oleh penonton. Ya.
Ya, dia berjalan cukup santai. Di belakangnya terlihat rombongan pasukan paskibraka dengan memegang bendera yang dipegang dengan penuh semangat. Belakangnya terlihat cukup ceria sekali, mereka menari-nari cukup semangat, cukup antusias, cukup ceria ya, rasa udara tidak panas. Jadi walaupun udara saat ini cukup panas, mereka terasa tidak panas. Mereka tetap penuh dengan keceriaan, penuh dengan senang hati. Tidak terlihat di raut mereka rasa lelah, letih, haus. Mereka tetap tersenyum dengan cerianya. Gerakan-gerakan mereka cukup lincah. Rasa kebersatuan antar agama yang cukup bagus. Kostum yang berala bapak ibu tani hasil panen yang ditandu. Terlihat daripada ibu-ibu para peserta mengikuti atau mengiringi putra-putri mereka. Ya, pakaian yang cukup indah. Ya. Dengan penuh semangat mereka melambaikan tangan kepada para penonton. Cukup banyak peserta untuk rombongan ini.
rombongan ini melibatkan ratusan pelajar. Pada rombongan ini dan ini adalah rombongan berikutnya. Yaitu dari MAN 2 Jember ya, peserta dari MAN 2 Jember. Mereka berjalan cukup teratur, baik tempo dan jaraknya. Terlihat Bapak Ibu guru menyertainya. Prajurit Jawa. Di sana di belakang atau jauh di sana terlihat koordinator mengayung-ayungkan benderanya. Yang bermaksud adalah mengarahkan gerakan-gerakan daripada peserta yang menari-menari di belakangnya sana. Dia terlihat mereka terlihat sangat ceria dengan gerakan-gerakan mengayun-ayunkan mengayun-ayunkan nampan bambunya ya, maju pelan-pelan. Adalah seorang alam yang kaya dari tanah. Tujuan untuk membuat jeda antar rombongan. Yaitu rombongan di depan dengan rombongan yang di belakangnya. Sambil menunggu melakukan gerakan-gerakan tari sederhana. Perbukitan menjadi jalan lindung yang penuh kehangatan. Oh Sadeng, dengarlah sorai dunia lewat desir angin dari musim yang jauh itu sudah iri kepadamu. Sadeng, oh Sadeng, lihatlah betapa sentosa dan berbahagia para pengikutnya. Terlihat di sana, ya, terlihat dari jauh yaitu rombongan paskibraka.
dari SMK Negeri 3 Jember. Dengan gegap maju dengan penuh semangat, ya, disusul di belakangnya. Nah, ini diperintahkan untuk berhenti sejenak oleh koordinator untuk membuat jarak dengan rombongan yang di depannya. Mulai maju dengan pakaian yang cukup indah. Dia berjalan berlenggok-lenggok, nah, sambil menyapa penonton, ya. Disusul oleh teman-temannya yang lain dengan berbagai macam kostum yang menarik. Penonton cukup antusias walaupun dalam cuaca yang cukup panas, tapi mereka terasa tidak kepanasan, duduk di pinggir jalan seolah-olah tidak panas. Mereka sangat semangat untuk menonton karnaval ini. Nah, ini peserta berikutnya berjalan sambil menari-nari. Terlihat mereka menggunakan kostum untuk karnaval modern, ya. Ini berumbai-umbai pohon. Belakangnya berkostum ala Panglima Sudirman dengan diikuti pakaian-pakaian adat. Terlihat pakaian adat ini mewakili dari beberapa daerah. Berhenti untuk sejenak. Mulai jalan kembali. Persertanya cukup banyak, terdiri dari beberapa ratus orang. Ya, maaf terganggu oleh penonton yang menghalangi pandangan. Itu terlihat penonton minta foto bersama dengan peserta. Gerakan-gerakan penampilan dengan penuh semangat, penuh semangat perjuangan untuk berpartisipasi memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia SMA Negeri 4 Jember yang bertempat di Jalan Raya Murug nomor 145 yang langsung dikomandani Kompranes sedang mengarahkan para peserta. Bapak ibu guru juga ikut juga.
ke Bejuket Ria dengan riangnya, tersenyum, bahagia, senang, semangat. Nah, cukup lincah gerak-gerakannya. Ya, mereka juga sambil senyum-senyum, menandakan mereka tidak merasakan panasnya cuaca serta lelahnya, hausnya dalam perjalanan ini. Ya, mereka terus berjoget dengan cerianya. Ya. Mereka dengan gemulainya berlenggang ke kiri dan ke kanan, cukup ceria. Serta di rombongan ini cukup banyak rupanya. Maaf, lagi-lagi penonton menghalangi pandangan. Terlihat bapak guru yang menyertainya. Nah, ini adalah rombongan berikutnya yang sudah terlihat dari kejauhan. Yang menggunakan kostum dominan merah. Nah, ini di depan ibu guru dengan putrinya, sambil mengarahkan para peserta. Minta ketinggalan juga bapak gurunya juga ikut untuk membantu mengatur jalannya peserta sambil jalan. Nah, ini bapak ibu ibu gurunya sambil sama dengan putranya. Mengiringi dari para peserta, ya, perjalanan berhenti sebentar untuk membuat jeda dengan rombongan di depannya. Ini bagian konsumsi untuk peserta mulai melaksanakan tugasnya. Ini arahan dari ibu guru terhadap para petugas konsumsi kepada peserta. Terlihat penonton cukup banyak dengan duduk-duduk di pinggir jalan tanpa masalah walaupun cuaca cukup panas. Nah, ini mulai jalan, peserta mulai jalan kembali. Jalan pelan-pelan. Di belakang ini terlihat dengan kostum yang cukup indah, cukup menarik. Angin di siang ini terlihat kencang. Nah, ini dibantu jadi supaya tidak jatuh untuk kostumnya dan orangnya, karena cuaca angin cukup kencang, bertiup cukup kencang, yang bisa menjatuhkan pakaian peserta pesertanya. Dibantu didorong dari belakang untuk bisa jalan. Jadi rupanya rombongan di depan ini adalah menunggu
peserta yang satu ini. Nah, dia dibantu supaya dia bisa jalan karena angin bertiup cukup kencang. Diikuti di belakangnya pasukan paskibraka dari SMK Negeri 4 Jember. Disusul di belakangnya peserta dengan menggunakan berbagai macam kostum. Di sini terlihat ibu guru menyertai perjalanan daripada para siswanya. Peserta paskibraka terlihat di sini memegang bendera merah putih. Kita lihat penonton kanan kiri cukup banyak. Di belakang penonton terlihat dari beberapa mobil yang jalan karena jalan ini adalah double way, satu untuk jalannya karnaval pelajar ini, satunya lagi untuk kendaraan yang lewat. Di situ terlihat beberapa kendaraan jalan di badan jalan sebelahnya. Mulai jalan. Menyapa penonton termasuk bocil di sini. Nah, ini bocil-bocil nih minta tepuk tangan atau minta bukan jabat tangan tapi dia untuk tepuk tangan, menepukkan tangannya kepada para peserta. Menyapa dengan senyum ramah. Nah, dengan senang hati dia menari. Ya, cukup ceria. Semuanya ceria sambil menari. Ini sambil cukup dengan cukup kemudiannya, ya. Ayo kita melakukan bersama di sini dengan ribuan jemaah. Berikutnya adalah peserta dari SMA Negeri 1 Jember. Ini kostum yang cukup bagus. Nah, sambil senyum-senyum terlihat senang. Pasukan paskibraka ada di belakangnya, berjajar berbaris rapi dengan indahnya.
Ini terlihat Bapak Ibu guru menyertai para siswanya dengan pakaian kuning-kuning. Bapak Ibu guru menginstruksikan untuk berhenti sebentar, jalan kembali. Ya, sambil menari mereka berjalan, terlihat cukup bahagia, cukup senang. Sambil senyum-senyum, cukup menarik. Nah, ini terlihat atraksi daripada permainan semacam barongsai. Nah, atraksinya cukup lumayan, cukup indah, dikompakan mereka yang menjadi macan atau barong. Di sini terlihat kompak, baik yang berwarna kuning maupun berwarna hitam, kedua-duanya cukup kompak, bagus, bahkan seolah-olah seperti hidup, seolah-olah seperti singa atau macan, harimau yang hidup beneran. Mereka cukup kreatif gerakannya, kreatif dan atraktif. Nah, membuat gerakan yang cukup alami, membuat seolah-olah ini adalah binatang sungguhan. Mereka berjalan beriringan. Ini dia menyapa penonton. Pelajar yang menjadi harimau ini, kostum harimau ini cukup kompak. Di belakangnya terlihat rombongan dengan berpakaian adat ala Jawa. Sambil menunggu atraksi harimau, kostum harimau yang atraksi. Nah, ini dia beratraksi lagi. Sambil menari-nari menunggu rombongan untuk jalan, mereka terlihat cukup gembira, cukup ceria, sambil tersenyum menyapa penonton. Seolah-olah tidak terasa panasnya terik sinar matahari. Menghalangi daripada pandangan.
peserta lain yang juga menggunakan pakaian adat. Peserta berhenti kembali. Enggak mau aku jas, aku maunya. Penonton terlihat cukup semangat melihat dengan seksama dan merasakan senang. Mohon maaf, di sini terhalang pandangan oleh penonton yang berlalu-lalang. Mulai jalan kembali. Dan selamat datang dalam Karnaval Pelajar Kabupaten Jember 2023. Dan sebentar lagi akan disaksikan Senam Momere oleh para peserta SMA Negeri 1 Jember. Dalam Karnaval kali ini mengangkat tema berkebinekaan global dengan makna implementasian toleransi terhadap keberagaman yang ada antar satu sama lain. Dan kali ini masyarakat dan ini sudah terlihat dari kejauhan untuk peserta baru rombongan berikutnya maksudnya. Yaitu dari SMAN 1 Jember. Ya, inilah pasukan paskibraka dari SMA Negeri 1 Jember. Berjalan pelan-pelan, penuh hikmat, dengan membopong lambang Garuda serta foto dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Angin cukup kencang terlihat dari kibaran bendera dan arah angin dan kecepatan angin. Ini sangat menguntungkan bagi para peserta dan para penonton sehingga tidak terlalu gerah atau tidak terlalu kepanasan, terbantu oleh angin yang bertiup. Di suasana tidak terlalu panas karena angin cukup kencang. Dan mereka mulai jalan kembali, disusul di belakangnya yaitu MC daripada peserta rombongan ini, diikuti oleh mobil sound system di belakangnya, disusul oleh rombongan pelajar yang menggunakan pakaian pramuka beserta bendera Marsenya. Kabupaten Jember, kami persembahkan SMA Negeri 2 Jember. Inilah dia, The Spirit of Gen Z. Mereka menari dengan menggunakan
pakaian yang cukup cerah, cukup mencolok, sambil memegang kedua tangannya kipas. Kembali untuk regu pramuka mengibar-ibarkan benderanya, kelihatan sangat menarik, disusul dengan peserta mengenakan pakaian yang cukup indah sambil menyapa penonton. Peserta berikutnya, ya, cukup indah, ya. Kostum karnaval dengan model modern, model saat ini. Peserta berfotoria dengan bocil penonton. Itu guru memerintahkan untuk jalan, ternyata berhenti sejenak. Ini peserta disapa oleh Oji, penonton ini. Oke, ya, di belakangnya disusul oleh mobil sound system, yaitu dari SMA Negeri 2 Jember. Ini terlihat rombongan paskibraka dari SMA Negeri 2 Jember dengan memegang lambang burung Garuda. Dari SMA Negeri 5 belakangnya, ini adalah peserta dari SMA Negeri 5 Jember. Nah, ini cukup terlihat cukup kompak, cukup atraktif. Dia melakukan formatif, artinya dia membentuk formasi baru, ya. Dia melakukan atraksi berikutnya. Ini komandan regu mulai memberikan aba-aba, ya. Cukup semangat, kompak, dan penuh ceria. Terlihat mereka mengutamakan kedisiplinan gerak. Cukup efektif sekali. Mereka menggunakan pakaian warna merah dengan bawahan putih, topi putih, sepatu hitam, dengan tegapnya, dengan kompaknya. Dan mereka melanjutkan atraksi berikutnya. Oh,
ternyata mereka akan menerapkan atraksi yang luar biasa ya, naik di punggung beberapa peserta yang lain atau di dalam regu ya. Dia membentuk formasi baru. Dia memutar. Oke. Dia melanjutkan atraksinya kembali. Ya, mereka cukup kompak ya. Cukup semangat, cukup kompak. Atraksi yang luar biasa menunjukkan kedisiplinan gerak yang cukup tinggi. Nah, disusul oleh rombongan berikutnya yaitu peserta yang menggunakan kostum dari berbagai pakaian adat. Dari SMK Trunojoyo juga ikut hadir di sini. Walaupun pesertanya sedikit, namun tidak lupa untuk ikut meramaikan atau memeriahkan acara karnaval pelajar Jember ini. Ini dari SMK Kartini Jember juga ikut serta. Terlihat beberapa penonton ataupun peserta yang sudah selesai di garis bisnis berlalu lalang di lintasan karnaval ini. Angin cukup kencang, ini dibantu oleh ibu guru untuk jalan supaya tidak terjatuh. Disusul berikutnya mobil sound system yang diikuti oleh para peserta dengan berbagai kostum. Pesertanya terlihat cukup banyak. Terganggu, terhalang pandangan oleh pedagang. Nah, mereka menari dengan indahnya, dengan senang hati, dengan ceria. Ya. Ya, sambil joget terlihat dari beberapa peserta minum. Disusul di belakangnya di sini menggunakan kostum dominan biru dan hijau, cukup menarik
sambil senyum cukup ceria. Di belakangnya pun juga tidak ketinggalan dengan keceriaannya, dia berjalan. Dengan canda tawanya sambil jalan, benar-benar mereka tidak merasakan panasnya terik matahari. Mereka cukup semangat, cukup ceria. Rombongan peserta terakhir untuk karnaval pelajar tahun 2023 ini. Sampai berjumpa lagi kepada video-video kami berikutnya. Salam sejahtera, salam semangat, semoga sehat selalu. Silahkan tekan subscribe, like, share, dan komen bila mana perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.